pertandingan operasi dengan Dishub, kemudian kita temukan beberapa pelanggar lalu lintas yang selain angkutan barang juga pelanggaran lalu lintas lainnya yang kasat mata seperti tidak menggunakan helm, kemudian menggunakan knalpot brong. Kebetulan knalpot brong ini atensi sekali karena imbasnya ke balapan liar. Kita melakukan pengawasan yang intens di jalan raya terhadap penggunaan knalpot brong, terutama anggota-anggota yang ada di pos-pos lalu lintas, ya apabila menemukan kejadian atau menemukan pelanggaran yang memakai knalpot brong langsung ditindak berupa penilangan dan mencopotnya kembali. Ada berapa bang tadi yang ditindak? Tadi yang kita temukan selama operasi di sini sekali sekitar ada 5 kendaraan yang kita amankan knalpot brongnya. Untuk sanksinya sendiri bang? Ya. Sanksinya? Kita lakukan penilangan, kemudian suruh dicopot knalpotnya, kemudian dihancurkan dan dipasang knalpot standar kembali.